A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada dahwakihi wa ridwan nafsi wa zinat arsi wa midadali kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bisa bermuwajahah, kita bisa bertatap muka dalam mata pelajaran fikih. Sebelumnya kita membahas tentang 10 alal muhrim atau 10 yang diharamkan bagi orang yang beribadah haji untuk dilakukan ketika melaksanakan ibadah haji. Di dalam melaksanakan ibadah haji itu, yang 10 larangan itu jika dikerjakan maka akan didapatkan denda atau bisa juga dengan fidyah. Denda dalam istilah ibadah haji disebut dengan dam. Damun. Damun itu dalam istilah kalimat lugawi dama yadamu, yaitu darah. Jamaknya dimaun. Jadi darah yang ditumpahkan. Jadi kalau misalkan ad-dima, darah yang ditumpahkan ini dalam artian bukan darah manusia yang ditumpahkan secara istilah. Akan tetapi dimaun di sini adalah darah hasil penyembelihan hewan kurban. Tapi dalam istilah kalimat ibadah haji disebut dam adalah denda. Apa saja denda ketika melaksanakan ibadah haji? Berbeda-beda. Termasuk larangan yang 10 sebelumnya kita bahas. Silakan dibuka kitabnya. Faslun wad-dima'un wajibun fil ihram khamsatul asya. Di situ ad-dima' wajibun. Ad-dima' wajibatun. Denda itu hukumnya wajib fil ihram bagi siapa yang melaksanakan ibadah haji. Sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya ketika melaksanakan ibadah haji kita harus benar-benar melakukan yang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, litaqarruban ilallahi taala, semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa saja khamsatul asya? Ada 5 di situ. Denda di dalam ibadah haji yang melanggar peraturan ibadah haji ada 5. Ahaduha, di antaranya yang pertama, damun wajibun bitarkin nusuk, damun wajibun. Denda yang wajib bitarkin nusuk, bitarki tarokayat ruku artinya meninggalkan. Bitarkin nusuk yaitu meninggalkan ketika melaksanakan ibadah haji. Jadi ketika melaksanakan ibadah haji, jika melakukan hal-hal yang dijauhi ibadah haji, maka dia harus membayar dam, dia harus membayar denda. Wa huwa ala tartib, dan di sini merupakan secara tertib. Dalam artian tidak bisa langsung loncat, harus berurutan. Yang pertama syatun. Syatun itu kambing. Bisa disebut juga dengan domba atau embe. Tahapan yang pertama, jika melanggar beribadah haji, maka dia harus membayar atau menyembelih hewan. Yaitu syatun, yaitu kambing. Fa'in lam yajid, jika tidak ada, fa'in lam yakuna wujudan, jika tidak mendapatkan, fasyamun asyratul ayam, maka dia harus berpuasa 10 hari berturut-turut. Berpuasa 10 hari berturut-turut. Salah satin fil hajj. 3 harinya dilakukan ketika melaksanakan ibadah haji. Wasab'atin idza raja'a ila ahlihi. Dan 7 terakhir atau 7 sisanya
Ida roja'a ila ahlihi, jika kalian roja'a yarji'u, artinya pulang. Jika kalian pulang ke rumahnya masing-masing atau ke kampungnya masing-masing. Jadi yang pertama menyembelih hewan kambing. Fa ilam yajid, jika tidak ada maka silahkan berpuasa 10 hari. Tiga diantaranya dilaksanakan ketika ibadah haji, 7 diantaranya ketika kalian pulang ke kampungnya masing-masing. Dalilnya apa? Kalian sudah hafal di dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Dikatakan di situ, faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal haji faman lam yajid fasiyamu salasati ayamin idza fil hajj wa sab'atin idza raja'tum. Surat Al-Baqarah ayat 196. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji, barang siapa yang mengerjakan haji tamatu atau mengedepankan umroh dibandingkan haji dulu, famastaisara minal haji, maka dia harus membayar hadiah. Faman lam yajid, barang siapa yang tidak menemukan, fasiyamu salasati fil hajj, dia harus berpuasa 3 hari. Dilaksanakan ketika ibadah haji. Wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 hari ketika kalian pulang ke daerahnya masing-masing, ke negaranya masing-masing. Surat Al-Baqarah ayat 196. Itu dam yang pertama. Ya, jika kalian melaksanakan rentetan ibadah haji dan melanggar peraturan, maka itu rentetan pertama, tidak langsung harus ke fasiyamu salah asyratul ayam, tidak harus puasa 10 hari. Maka kalian pertama harus menyembelih hewan dulu, yang diutamakan kambing tadi, satun. Tapi jika kalian ternyata tidak mampu, bisanya dengan jasa atau bisanya dengan puasa, maka silakan kalian berpuasa asyratul ayam, 10 hari berpuasa. Itu yang pertama. Wasani, yang kedua, adamu wajibatun bihaqi wa tarufuhi. Yang kedua itu membayar dam atau membayar denda wajib, bilhaqi wa tarufuhi. Yang pertama karena mencukur atau bermewah-mewahan. Halkun itu artinya mencukur, watarofuhi bermewah-mewahan. Sebelumnya kita bahas 10 yang diharamkan ketika beribadah haji melakukannya. Al-halku yaitu memotong rambut. Ketika itu ada seorang sahabat bernama Yazid. Ketika beliau melaksanakan ibadah haji, kepala beliau gatal sehingga mengganggu tentang perjalanan ibadah hajinya. Ketika itu datanglah beliau kepada Nabi Muhammad SAW, wa asalan salah ila Nabi SAW, apakah ini mengganggu kamu dalam ibadah haji? Ya, mengganggu dalam beribadah haji. Maka cukurlah. Ketika itu Yazid ini mencukur rambutnya dan Rasulullah SAW memerintahkan untuk membayar atau mengganti dengan fidyah. Yang kedua, watarofuhi. Watarofuhi itu artinya bermewah-mewahan. Dalam artian bermewah-mewahan sudah dibahas sebelumnya. Ketika melaksanakan ibadah haji tidak boleh memakai wangi-wangian atau memakai pakaian yang berjahit sehingga menimbulkan rasa perbedaan. Maka ketika memakai baju ihram semuanya sudah ditetapkan tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin, antara si mampu dan yang tidak mampu, karena berhadapan di Allah Subhanahu wa taala semuanya makhluknya sama. Termasuk memotong kuku watarofuhi. Dan ini damnya wahwa takhyir. Kalau yang pertama tadi wahwa tartib, yang kedua ini wahwa takhyir.
apa yang dimaksud takhir? Ikhtiar. Silakan bisa dipilih. Yang pertama syatun, boleh menyembelih kambing. Au shaumun salasati ayam, atau puasa 3 hari berturut-turut. Au tasadduqu bisalasatil aswaq fi sittatil masakin, atau bersedekah 3 bisalasatil aswaq 3 sa ala sittatil masakin, kepada 6 orang miskin. Nah, silakan dipilih. Ternyata kamu mau berpuasa 3 hari, boleh. Atau kamu mau menyembelih hewan kambing, boleh. Atau watasoduk, atau bersedekah 3 sok ala sitati masakin, kepada 6 orang miskin. Silakan tinggal dipilih. 1 sok itu kurang lebih 1 mud. 1 sok kurang lebih 4 mud. 4 mud itu kurang lebih 3 kilo. Nah, biasanya kalau zakat fitrah kan 4 mud, 1 sok, 3 kilo. Nah, berarti kalau misalkan salah 1 sok, berarti kurang lebih 12 mud. Berarti kalau misalkan 4 mud itu 3 kilo, kali-kalikan kali 3, berarti 9 kilo. Nah, kalau misalkan sekarang harga 1 kilo kurang lebih, misalkan contoh, misal contoh 15 ribu misalkan, berarti tinggal dikalikan kali 9, kurang lebih mungkin 700 ribu. 700 ribu kan sama saja dengan harga syatun di sana, dengan harga kambing. Tidak punya uang, tidak bisa membeli kambing, ya silakan fasiyamu salah satu ayam, silakan berpuasa hari itu. Dalilnya apa? Wala tahliku ru'usakum hatta yablughul al-haji mahitana minkum maridun aw safarin minal adza min ra'si fa fidyatun min siyamin aw tasaddukin aw nusuk. Surat Al-Baqarah masih ayat 196. Wala tahliku ru'usakum, janganlah kalian memotong rambut hatta yablughul hadiya al-mahillah, sampai kalian sudah memberikan hadiah pada tempat atau waktunya. Jadi setelah beribadah haji, yakni ketika wukuf di Arafah, setelah itu lebaran haji, maka kita memberikan hadiah. Setelah itu kita tahluku ru'usakum, memotong rambut sebagai tanda bahwasanya kita sudah melaksanakan ibadah haji. Man kana minkum maridun aw adza bihi min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw tasadduqin aw nusuk. Man kana minkum maridun, barang siapa di antara kalian yang sakit, aw adza bihi min ra'sihi, atau yang mengganggu di kepala kalian. Nah, ini termasuk dalil yang tadi. Ternyata ketika kalian melaksanakan rentetan ibadah haji, ada min ra'sihi, ada hewan, mungkin yang disebut dengan kutu, mengganggu ibadah haji kalian, silakan potong. Fa fidyatun min siyamin, maka dibayarlah dengan fidyah yang tadi itu, salah satu sok ala sittati ta'amil miskin, 6 orang yang miskin. Was au tasaddukin au nusuk, dan ini merupakan sebuah sedekah dari hasil ibadah haji. Itu dam yang kedua, ya harus diingat, ditulis 1 sok itu 4 mud, 4 mud itu 3 kilo. Saya ulangi lagi, 1 sok itu 4 mud, 4 mud itu 3 kilo. Kalau misalkan salah 1 sok, berarti 3 dikali 4, 12 mud. 12 mud, 1 mud 3 kilo, dikalikan 3, berarti kurang lebih
9 sampai 10 kilo. Ala sitati to'am kepada 9 orang kepada 6 orang miskin. Wasalis ada muwajibun bil ihtisar wa tahlilu bil haji wa isyatin. Yang ketiga ada muwajib denda yang wajib bi ihsarin. Apa yang bi ihsarin dimaksud bi ihsarin di sini yaitu terhalang. Jadi ketika itu ada kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan ibadah haji, beliau sudah ihram, melaksanakan rentetan hampir setengahnya, di situ ada namanya ihsor. Ada yang menghalangi. Nah, yang menghalangi ini kaum muhajirin ketika itu. Menghalangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan ibadah haji ke tahap selanjutnya. Terus apa yang dilakukan? Fatahlilu wa yuhaddi al-syatun. Maka dia memberikan hadiah kambing, satu kambing untuk disembeli, watahlilu, dan dia langsung mencukur rambutnya tersebut. Itu dalam kisah Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan ibadah haji. Dalilnya apa? Di situ. Watimul hajja bil umratil watimul hajja wal umratalillah fa'in uhsirtum famastaisaru minal hajj. Wa atimul hajja wal umrata lillah, barang siapa yang melaksanakan haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala, fa in uhsirtum, ternyata terdapat kendala, famastaisaru minal haji, maka berilahkanlah hadiah supaya hajinya tersebut sempurna. Itu dam yang ketiga. Warobi dam yang keempat atau denda yang keempat, wajibun biqatli sayyid. Nah, 10 larangan yang sebelumnya kita bahas ketika melaksanakan ibadah haji, kan di situ ada yang disebut membunuh hewan. Biqatli sayyid. Maka apa yang harus dikerjakan? Wa huwa ala takhyir, maka silakan kalian pilih. Yang pertama, in kana sayyidu mimma lahum misun ajrun mislu minan na'am. Wa in kana sayyidu mimma lahum misluhu, barang siapa yang membunuh hewan mimma lahum mislu, maka dibayar sesuai misalnya. Nah, misal bagaimana jika menyembelih atau jika sengaja membunuh hewan kijang, maka cari yang misalnya, yang perumpamaannya. Kijang misalkan sama dengan perumpamaannya kambing, ya silakan disodakohkan dengan kambing. Membunuh unta, cari yang misalnya harga unta seimbang dengan apa? Dengan sapi, ya bayar dengan sapi atau dengan bakoroh. Ajruhum mislu minan na'am, karena ini merupakan pengeluaran sebagai hewan ternak. Itu yang pertama. Au qoma hustaro bikimatin to'aman wa tasadduku bihi. Atau diuangkan sesuai dengan jumlah hewan yang kalian bunuh. Ternyata membunuh kijang sesuai dengan kambing. Kalau misalkan harga kambing 3 juta, wastaru bikimmatin to'aman wa tasadduku bihi, maka silakan kalian membelikan uang yang 3 juta tadi, wa tasadduku bihi, maka kalian sedekahkan uang 3 juta tadi, wastaru bihi to'aman, dengan berbentuk makanan, mau gandum, mau beras, tapi semisal uang yang tadi 3 juta tadi. Au soma an kulli muddi yaumin. Nah, ini yang lebih berat lagi. Tidak bisa membeli hewan yang semisal tidak punya uang, maka silakan berpuasa. Soma an kulli muddi yaumin. Jika tidak bisa, maka silakan berpuasa setiap harinya satu mud.
bisa dibayangkan kalau misalkan satu mud itu 3 kilo, 4 mud itu 3 kilo, 1 kilo 10.000, ya kan? 1 kilo misalkan 10.000 dikalikan 3 juta, dibagi 3 juta. Bayangkan. Ya, segitulah. 100 hari mungkin. Kalian berpuasa. Ya, silakan. Maka benar-benar ketika beribadah haji itu bukan hanya sekadar mampu saja. Kesabaran, peraturan, disiplin, melihat damnya tidak berlaku, tidak berikalaku yang tadi ujub, bermewah-mewahan. Peraturan juga di sana sangat ketat. Itu dam yang keempat. Wain kana soidu mimma la misalahu ajruhu bikimatin ta'aman aw shaum makulli wairin, ya tadi itu. Jika tidak bisa wain kana soidu mimma la misalahu, barang siapa yang tidak mendapatkan hewan yang sama, maka silakan mengeluarkan bikimatin ta'aman dengan sesuai harga dan dibelikan makanan. Jika tidak ada aw shaum an kulli mudin yauman, maka silakan berpuasa setiap harinya satu mud. Ya, kurang lebih 100 hari lah. Berarti 100 hari kurang lebih 3 bulan. Wal khamis, dam wajibun bil wat'i. Dam atau denda yang harus dibayar bil wat'i bil jima bidduhul. Ternyata ketika beribadah haji ada pasangan suami istri yang berhubungan. Meskipun halal, tapi tidak boleh ketika melaksanakan ibadah haji melaksanakan duhul, jima, atau wat'i, bersetubuh. Ini yang lebih parah lagi. Wahuwa ala tartib. Dan ini harus tertib bayarnya. Kalau tadi yang disebut takhir, boleh kita memilih, tapi ini harus tertib. Yang pertama, badanatun, menyembelih satu ekor unta. Bayangkan. Fa'inlam yajidha fabakorotun. Jika tidak dapat satu ekor unta, fa'inlam yajidha fabakorotun. Maka jika tidak dapat unta, silakan kamu cari bakoroh. Silakan kamu cari sapi. Fa in lam yajidha fa sab'un minal ghanam. Sab'un berapa sab'un? 7 minal ghanam. Jika tidak dapat satu ekor sapi, maka kamu harus membayar 7 hewan kambing. Fa illam yajidha qawwan badanahu wastaru bikimmatin ta'amin wa tasadduq bihi. Fa illam yajidha, jika tidak ada unta, tidak ada sapi, tidak ada 7 hewan kambing, maka wastaru bikimmatin ta'amin wa tasadduq bihi. Maka uang yang tadi harga unta atau harga sapi atau harga 7 hewan kambing, kamu belikan makanan, belikan beras. Kalau sekarang harga sapi 15 juta, ya silahkan kamu beli beras. Kamu sodakohkan. Ini larangan jika berbuat wat'i, berbuat duhul, ketika dalam rentetan melaksanakan ibadah haji. Fa illam yajidha soma'an kulli mudiyoman. Nah, ini yang lebih parah lagi.
Jika tidak bisa lagi, silakan kamu berpuasa. Ya, satu ya kurang lebih 1 tahun lah kamu berpuasa. Berpuasa 1 tahun. Benar-benar nafsu juga harus dijaga, meskipun itu suami istri ketika melaksanakan ibadah haji harus dijaga. Ya silakan aja, kalau misalkan kamu punya uang yang besar silakan saja. Itu ala hasbi tartib, dan itu harus sesuai dengan tartibnya. Wala yujzi'u wal hajja wal it'ama illa bil haram. Dan ini wajib dibayar, mau itu makanan, mau itu hadiah yang berupa hewan sembelih, illa bil ihram. Dan ini wajib dibayar ketika di ibadah haji atau di Mekah Al-Mukarramah. Tidak bisa misalkan kamu mau membayar denda, saya bayar dendanya ntar di Indonesia atau di kampung halaman karena harga sapi lebih murah di Indonesia, ya tidak bisa. Dan ini harus sesuai dalam rentetan ibadah haji. Wa yujzi'u bihi an yasumu haitsu ma yasha. Nah, kecuali ketika berpuasa selain yang tadi, dalil salah satu fil hajj, selain 3 hari berpuasa di Mekah, sisanya silakan kalian dilaksanakan di rumah masing-masing. Wala yajuzu qatala syaidul haram wala qatu syajar wal muhillu wa muharramu fi dzalika syawahun, katanya. Wala yajuzu al qatu syaidul haram, maka oleh karena itu jangan membunuh hewan peliharaan. Wala qatu syajar, jangan juga memotong-motong tanaman, karena semuanya bernapas di sana. Wa muhillu mimma yasha wa muhillu muharramun fi dzalika syawa'un. Dan ini meskipun juga setelah rentetan ibadah haji atau setelah keluar dari miqat, tempatnya ibadah haji, dilarang juga membunuh yang tadi-tadi. Ya, silakan, itu pertemuan kita terakhir tentang ibadah haji. Mungkin ada pertanyaan. Silakan, ada yang bertanya sambil absen di kolom pesan. Silakan. Ini bab terakhir tentang ibadah haji, faslun terakhir. Minggu depannya kita akan balik lagi ke bab thaharah, bab saum, bab zakat, dan bab puasa. Silakan, ada yang bertanya? Ayo, jangan pura-pura sariawan. Ayo, bertanya. Cukup. Tidak ada yang bertanya. Ya, mudah-mudahan semuanya paham. Yang belum mengumpulin tugas minggu kemarin, silakan ditunggu, atau tugas-tugas sebelumnya. Ketika sebelum-sebelumnya ntar sudah mepet waktu, saya tidak akan menerima meskipun kalian sudah mengirimkan tugas. Silakan. Baik, itu saja mungkin yang kita bisa pelajari hari ini. Baiklah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Natatim bilhamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, silakan yang belum absen, absen dulu di kolom pesan.